Mau menanyakan penerimaan beras Raskin ya, Pak ya? Ya. Ternyata pian kada dapat lah, Pak. Heeh. Padahal tahun semalam dapat. Dapat. Nggih. Pian begawi apa, Pak? Begawi pembicara, Pak. Di rumah tinggal lawan siapa? Tinggal yang dua aja lagi. Lawan istri. Nggih. Pak, sehari pian biasanya dapat berapa, Pak, dari membeca, Pak? Dari kantor, tapi tahunnya anu kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Nggih. Biasanya sekitar berapa, Pak? 10-20 ribu. 10-20 ribu itu kan ya. 10-20 ribu lah, Pak lah. Harapan pian kayak apa nih, Pak? Harapannya anak-anak, Pak, itu kan harapan. Dapat lagi. Ih. Karena membutuhkan sekali ya, Pak ya. Ya. Okay. Tahun 2017 ini jumlah penerima Raskin di Kelurahan Sungai Malang berjumlah berapa, Pak? Untuk tahun 2017 Kelurahan Sungai Malang dapat alokasi beras Raskin atau Rastra sekarang namanya, ada berjumlah 101 penerima manfaat, dan jumlah itu berkurang dari tahun kemarin yang jumlahnya 172. Ada pengurangan sekitar 71 penerima manfaat. Data yang sudah ada itu langsung dari Dinas Sosial dan pagunya langsung berkurang. Itu aja sih, nggak ada penjelasan apakah